Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani, sahabat peternak dan sahabat lemah kampung. Jumpa lagi bersama kami di channel Lemah Kampung. Pada kesempatan sore hari ini sahabat tani, kita penyiraman untuk beberapa tanaman durian yang baru tanam beberapa bulan yang lalu, dan sekaligus di kesempatan sore hari ini juga melihat perkembangan dari beberapa tanaman durian yang sudah mulai kelihatan untuk bunganya. Nah, ini di depan kita ini durian Nusanking sahabat tani. Ini 3 tahunan tanam, 4 musim masuk, ini sudah mulai berbunga. Seperti halnya kemarin kita ngevlog di beberapa kebun dan kita menemukan beberapa tanaman durian yang pohonnya masih kecil, pendek, sudah berbuah, dan alhamdulillah kita tanam di pekarangan ini juga bisa produktif dan panen lebih awal. Kemudian rencana sahabat tani untuk di kebun ini, pembersihan lahan kita lakukan kurang lebih nanti sekitar hari Sabtu kita mulai, dan pembersihan tanpa kita cangkul. Nanti untuk hasil bersihannya kita taruh di pokok pohon yang tetap dingin dan bisa menjadi pupuk kompos. Kemudian sahabat tani, untuk penyebaran durian, penyebaran bunga durian khususnya Nusanking ini, coba kita lihat, kita tunjukkan bagaimana penyebarannya. Dan perlu kita sampaikan bahwa durian Nusanking ini di musim ini saja alhamdulillah ini sudah 2 kali proses berbunga, yang kemarin kering dan ini sudah mulai tumbuh atau kelihatan bunga lagi. Nah, di sini ini sahabat tani, ini di bagian batang terbawah. Ini dari pokok pohon kurang lebih tingginya hampir 1 meteran, dan di batang terbawah juga sudah mulai kelihatan bunganya. Nah, ini sahabat tani, ini bunganya sudah mulai kelihatan. Nah, ini mulai kelihatan. Dan nanti untuk langkah selanjutnya, nanti penyiraman yang tetap kita lakukan. Kalau kita tetap kita lakukan penyiraman sahabat tani, karena memang biar menjaga temperatur. Nah, di sini di batang ini sudah seperti ini. Kemudian kita lanjut ke batang yang lain. Nah, di sini belum kelihatan. Namun di sini yang batang sebelah sini ini kelihatan di sini. Ini di bagian batang-batang kecil, nah ini sudah mulai kelihatan berbunga. Biar ke sini kita geser. Nah, ini di sini juga sahabat tani. Nah, ini sudah mulai kelihatan, ini kelihatan. Namun sayang di sini batangnya kering sampai ke pucuk ini. Nah, di sini juga ini sahabat tani. Nah, ini berbunga. Nah, di bagian sini juga, ini di atas ini juga. Nah, ini juga bunga. Dan di sini ini masih kecil sekali, sudah mulai kelihatan bunganya. Kan di bagian pucuk ini, di sini, di atas juga cukup banyak penyebaran bunganya. Kalau kita amati, akan di bagian pucuk-pucuk ini, nah ini bunga sahabat tani. Untuk ketinggiannya sendiri, untuk pohon ini belum begitu tinggi. Nah, ini. Tingginya sahabat tani dan cukup pendek, masih pendek sekali untuk pohonnya, masih kecil seperti ini. Nah, ini seperti ini di bagian pucuk juga. Dan untuk durian duri hitam ini belum, ini ternyata belum, walaupun ini untuk proses tanamnya sudah cukup lama. Nah, ini kita coba ke bawah
kita lihat untuk durian musangking yang kemarin berbunga, yang berbuah ya, sudah besar. Kita langsung ke bawah. Ini sore-sore aktivitas di pekarangan ini. Kalau yang ini montong, ini montong sudah mulai nampak juga untuk bunganya. Turun, kita turun. Nah ini sahabat, ini sudah cukup besar-besar ini. Nah ini kelihatan. Nah di sini ini sudah mulai kelihatan. Tentunya nanti untuk selanjutnya kita lihat yang paling bagus mana, tetap kita sortir mengingat untuk bunganya dan buahnya cukup banyak. Ini satu tangkai ada 1, 2, 3, 4, 5 dan di bagian tangkai sini ada, di sini ada, di sini ada. Nah, ini sudah, ini rontok ya ini sahabat tani. Nah di sini ini juga ada, ini ada 1, 2, 3, 4 cukup besar. Tetap kita sortir, kita sisakan yang paling bagus biar jadi, dan insya Allah ini semoga ada yang jadi di satu pohon ini. Di bagian sini juga cukup banyak yang sebenarnya, ini cukup banyak, luar biasa ini samping ini. Di musim kali ini berarti ini sudah 5 musim yang ini, masuk 5 musim sudah kelihatan. Namun pekarangan ini dibanding dengan musim yang lalu kering, telat pengairan kemarin, efeknya luar biasa ini. Bahkan di sini yang montong yang kemarin biasanya ini segar, juga kelihatan tidak begitu bagus seperti ini, kurang top. Memang terlambat pengairan, harusnya kemarin turun hujan sudah jarang, harus langsung kita beri pengairan, namun kita sedikit terlambat. Jadi efeknya ini kalau sudah terlanjur seperti ini, luar biasa kesulitannya untuk proses kembali ke awal. Dan selain tadi musangking dan montong, musangking ini ada montong lagi di sana yang sudah mulai berbunga perdana pasca kurang lebih sekitar 8 musiman atau 8 tahun tanam, cukup lama untuk proses produktifnya. Baik sahabat tani dan sahabat mahkampung, kita akhiri dulu untuk pertemuan kita di kesempatan sore hari ini seputar kita di pekarangan. Alhamdulillah ada beberapa tanaman durian yang sudah produktif di musangking, dan insya Allah hari Sabtu nanti kita mulai untuk proses pembersihan lahan di pekarangan ini. Semoga video yang kita buat ini bermanfaat, bisa menjadikan motivasi dan inspirasi kita tetap selalu semangat, khususnya semangat dalam menanam dan menghasilkan alam dan lingkungan sekitar kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat. Sesuai selalu semangat, petani muda. Salam hijau, salam tarik.